Denmark versus Inggris di penyisihan grup C Euro 2024. Ini sepertinya merupakan pertandingan yang paling menarik ya selama nonton helatan Euro 2024 ini ya. Pertandingan Inggris versus Denmark kayaknya ini yang paling seru nih. Ya, dan Denmark tadi di babak pertama luar biasa penampilannya. Di awal babak kurang greget ya, baru setelah kegolan dari Inggris oleh Harry Kane baru Denmark itu tampil luar biasa ya, passing-passingnya, possession-nya, tastes, kanan kiri depan belakang itu menyerang Inggris membabi buta ya. Dan golnya Inggris di menit ke-18 ya dari Harry Kane itu ya sebenarnya berbau-bau sedikit keberuntungan ya, karena itu kesalahan back ya. Dia menghalo bola dari depan, tahu-tahu dari belakang itu ada yang nyerobot itu, dan nggak ada temen yang bilang ini harusnya burimu burimu burimu, tapi ternyata nggak ada yang bilang, itu temennya diserobot kemudian flashing ke tengah ya, walaupun sedikit ini ya nuflix ya, itu operannya nyampe ke kakinya Harry Kane, kemudian di shoot langsung Harry Kane nggak terlalu keras tapi ke pojok kanan gawangnya Denmark dan gol. Dan sejak saat itu Denmark tampil luar biasa ya, dengan organisasi permainan yang bagus, yang keren banget mainnya tadi, jadi asik banget ya. Denmark benar-benar menguasai pertandingan, benar-benar dia menjadi dinamit, dan dinamitnya meledak di menit ke berapa tadi? Ke-34 ketika Moutland Hutchman itu menyerangkan gol cukup indah ya, tendangan jarak jauh dari tengah lapang sekitar mungkin 25 atau 30 meter ya, ke pojok kanan gawangnya Inggris, kena tiang dan masuk ke gawang. Walaupun sebenarnya itu juga berbau-bau keberuntungan, operan dari buangan dari pemain belakang Inggris justru jatuh ke tangan pemain, ke kaki pemain Denmark, dioper ke Morten Hoedman, dan Hoedman beberapa kocekan terus mendang langsung masuk. Dan kayaknya nih melihat permainan di babak pertama nih, Inggris bakalan kalah nih ya. Denmark versus Inggris Euro 2024.